Oh, udah hujan. Ayo, hujan. Halo, kembali lagi bersama Tramus Motovlog di sini. Dan ini videonya udah setahun yang lalu ya, saat saya masih kerja di Dago. Oh ya, ini ceritanya pas saya lagi pulang kan nunggu hujan. Nah, hujannya mumpung berhenti, dan pas pulang tiba-tiba hujan lagi. Dan saya bingung gitu karena saya kalau nggak salah ini baru sebulan setelah saya beli motor. Saya lupa sebulan atau berapa hari yang setelah beli motor, dan saya lupa beli jas hujan karena kan motor saya dulu Jupiter MS kan jualnya sekalian jas hujannya. Jadi saya memutuskan untuk ke Indomaret langsung ngebut gitu, dan jarak dari kantor ke Indomaret sih ya lumayan deket sih, tapi nggak deket-deket banget gitu. Jadi ya ngebut sampai nyaris nabrak orang, nyaris nabrak motor, nyaris nabrak mobil. Jangan ditiru ya guys. Dan pokoknya apa yang terjadi di Indomaret ya kita lihat aja selanjutnya. Bisa kredit nggak ya, Pak? Kenapa? Bisa kartu kredit nggak, Pak? Kartu kredit? Iya. Kredit apa? Minimal 100, tapi apa kalau kredit kartu kredit? Ini bisa. Mandiri. Debit paling, nah, ya. Bisa, tapi minimal belanjanya 100 ribu. Oh, kamu mau belanja 100 ya, Mbak? Iya, mau ditambah aja. Tambah lagi aja. Bisa ya? Pakai PIN, iya. Oh. Ini aja kalau gitu. Pakai ini aja, debit aja. Boleh. Bentar ya, tinggal struk komputernya belum? Iya. Eh, ntar.
Udah. Masukin nomornya. Oh, gue. Gak ada tukeran uang ya, Pak? Ya? Buat parkir soalnya. Ya, kasih. Tadi ada loh, dan gue sengaja ke masuk lagi buat demi dapat uang parkir, karena kalau misalnya uang gede kan aduh takut dimarahin segala macam, tahu sendiri kan keganasan tukang parkir seperti apa. Dan ternyata gue tidak menemukan apa-apa.